SUHD TV combines ultra-high definition with exclusive Samsung technologies to create a picture like you've never seen before. Nanocrystals deliver far more accurate and detailed colors, producing a picture that you've literally never seen on a TV. Peak illuminators lower the power to darks and send more to the lights. And by increasing the dimming blocks, you get more lifelike contrast. With 4K UHD, you get 4 times more detail than Full HD. And with the SUHD remastering engine, you're seeing color and detail far closer to the director's vision. The curved screen wraps around your field of vision. Combined with the auto depth enhancer, you feel much deeper immersion. The result is a picture that is so rich in color, so precise in its brightness and contrast, and so immersive. The SUHD TV is a picture you've never seen before. It's all in your hands. Samsung Galaxy E. Stay up to date. Salah satu hal yang menyangkut dengan industri film adalah masalah color grading, di mana kita memerlukan studio-studio untuk kita mix color atau color grading. Setelah saya ngelihat ada satu teknologi yang diterapkan oleh Samsung, itu SUHD TV. Itu benar-benar kalau saya ngelihat tuh warnanya memunculkan warna-warna yang punya gradasi yang cukup banyak. Nah, ini yang membangkitkan rasa emosi kita pada saat kita menonton suatu tontonan. Film-film Indonesia yang dihadirkan bisa memberikan kualitas seperti kita nonton film di bioskop. Pokoknya segala yang dirasain orang untuk nonton di bioskop hadir di sini. Saya Dian Sastrowardoyo. Sekarang saya lagi ada di lokasi syuting iklan Samsung mesin cuci yang terbaru. Dan saya mau cerita-cerita sedikit nih tentang teknologinya Samsung yang paling baru dalam mesin cuci. Tahu kan kalau misalnya baju kurang bersih tuh kayaknya rasanya kita kurang menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu. Jadi kadang-kadang yang saya rasakan sendiri dan juga yang teman-teman saya lakukan tuh kadang-kadang kita sebelum mencuci di mesin cuci, kadang-kadang ada beberapa bagian dari baju yang perlu kita kucek sendiri ataupun kita sikat dulu. Nah, itu kan untuk memastikan supaya bajunya benar-benar bersih. Problemnya, kadang-kadang kegiatan mengucek atau menyikat itu tuh membuat kita tuh badannya posisinya tuh nggak nyaman banget. Karena kan kita harus jongkok di bawah duduk pakai dingklik gitu. Jadi yang ada, saya sih ngerasa kayak ada pegel-pegel pinggangnya ataupun punggung belakang saya tuh jadi kayak pegel banget, nggak nyaman banget ya pokoknya yang namanya ngucek. Nah, Samsung itu sangat peduli akan hal itu. Sehingga sekarang Samsung telah membuat inovasi terbaru dalam mesin cuci yang baru. Mereka mengeluarkan yang namanya mesin cuci Samsung Bebas. Tahu nggak bebas apa? Bebas jongkok dan nggak pegel lagi. Kenapa mereka bisa bebas? Karena mesin cuci ini dilengkapi dengan papan penggilasan di atasnya dan juga water jet sehingga kegiatan mengucek itu atau menyikat itu bisa dilakukan dalam keadaan berdiri. Sehingga tidak ada posisi yang nggak nyaman lagi dan nggak ada pegel lagi. Ingat ya, Samsung mesin cuci bebas. Bebas jongkok dan nggak pegel lagi. Curve-nya itu membuat kita seperti dilingkupi oleh gambarnya ya. Dari sudut manapun, aku bisa melihat tetap dengan jelas gitu. Kalau nonton di tengah, nonton di pinggir, nonton dari jauh, itu nggak ada masalah.
menariknya TV ini mau kita taruh dimanapun, kayaknya dia akan selalu jadi focal point di ruangan itu. Pengalaman nontonnya juga ditawarkan sesuatu yang baru di mana sudut pandangnya itu betul-betul dikoreksi ya. Cantik, canggih, ciami. Wow, that's probably the first word that came to my mind, ya. Yeah. It's a new visual experience. It's all in your hands. Samsung Galaxy E. Stay up to date.